Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartadi Justin dan Bang Kobri. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Jadi teman-teman, pagi hari ini kita kembali beraktivitas di kebun, ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah mengeluarkan anaknya si Bonet. Teman-teman, sebenarnya sekarang itu tidak terlalu pagi ya Pak ya. Sudah jam 10 pagi teman-teman. Karena tadi pagi kita itu beraktivitas di belakang kamera. Dan sekarang kita memulai aktivitas kita di hadapan kamera teman-teman. Terutama kita lepasin si Bonet dan anak-anaknya supaya mereka bisa olahraga ya Pak ya. Anaknya kena matahari langsung ya Pak ya. Tapi yang lainnya belum kita keluar. Soalnya yang lain itu kan dia udah pada dewasa teman-teman. Nanti jam 3 sore baru kita lepasin ya Pak ya. Ada jadwalnya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, kalau belum pencet subscribe-nya, silakan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bekopri. Semoga saja teman-teman semuanya terhibur dan semoga saja aktivitas kita hari ini selalu lancar teman-teman. Amin. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, lihat ini. Ini adalah perkembangan bibit cabai kita, teman-teman. Alhamdulillah bisa dilihat ini daunnya, teman-teman. 1 2 3 4 5 6, teman-teman. Sudah daun 6. Jadi, teman-teman, perkembangan bibit ini akan kita pantengin terus dan juga kita masukkan konten walaupun sedikit ya, Pak ya, mengenai perkembangan bibit dan perkebunan kita, teman-teman. Jadi, hari ini kita tepat waktunya kita membuangkan ilalang ini. Jadi kalau kita buang ini di waktu hari hujan juga itu remas ya. Iya. Ini. Jadi kita biar batangnya keras. Oke. Dan sekarang teman-teman kita itu benar-benar gunda gulana, bingung, bimbang teman-teman. Soalnya banyak banget problem sekarang itu yang kita alami ya Pak ya. Iya. Dari segi cuaca, dari segi pupuk. Sekarang itu kalau cuaca udah 2 mingguan ya Pak. Udah 2 mingguan nggak hujan ya. Tapi seharusnya kita udah menaburkan pupuk ya. Iya. Tapi ternyatanya kita lah keliling-keliling juga cari pupuk, kita belum ketemu pupuknya yang pernah saya alami pupuknya. Pupuk itu banyak sebenarnya, tapi saya belum mencobanya. Iya, takutnya nanti kita beda pupuk, beda merek, teman-teman. Perkebunan kita gagal, kita bisa-bisa berasumsi itu mungkin salah pupuk. Ya, ya, ya. Karena kita belum pernah mencoba pupuk yang lain-lain, yang neko-neko, teman-teman. Kami biasanya menggunakan pupuk NPK Mutiara dan juga SP36, ya, Pak ya. Dengan TSP juga. TSP juga, teman-teman. Nah, tapi yang kita dapat itu sekarang cuma NPK Mutiara saja. Sedangkan SP36, TSP itu nggak dapat, teman-teman. Sudah kita cari-cari, pesan di luar juga katanya kosong semua ya Bang ya. Nggak tahu teman-teman mau gimana lagi kita cari pupuk itu. Semoga saja langsung ada nanti ya Bang ya, langsung ada masuk ke desa kita atau ke daerah kita teman-teman pupuk itu. Ini sebagai informasi juga untuk teman-teman penonton ya Bang ya. Kalau di daerah kita itu sekarang benar-benar susah cari pupuk yang mereknya TSP sama SP36. Jadi kita juga ini juga saya juga udah kepikiran sama pupuk ya. Bibit kita udah membesar. Jadi kita belum dipupuk ini kemungkinan di dalam 2-3 hari ini kalau kita nggak dapat pupuk BSP sama SP36 itu mungkin kita beda pupuk juga. Mencoba ya Pak ya? Ya harus itu mau tak mau lah. Iya. Itu terlambat. Kita bismillahirrahmanirrahim saja teman-teman. Pokoknya selalu tetap optimis, selalu harus selalu yakin kalau perkebunan kita ini bisa panen nanti ya Pak ya. Jangan gagal panen gara-gara problem pupuk teman-teman. Oke lah. Berhubung ini kata Bang Kobri tadi sudah siap dibuang semua daun ilalang ini, jadi hari ini kita mulai membuang daun ilalang ini teman-teman. Eh,
Sudah luas teman-teman ya, sudah tidak ada daun ilalang. Seharusnya dengan kondisi bibit kita seperti ini teman-teman, kita sudah mulai menaburkan pupuk-pupuk kimia itu di bedengan-bedengan teman-teman. Soalnya ini sudah memasuki daun 6 ya Bang ya. Aduh teman-teman, nggak tahu lagi, kita bingung banget sekarang itu. Nggak tahu pupuk itu habis stok emang dari semua semua daerah atau cuma di daerah kami saja teman-teman yang kehabisan stok itu. Lahan kita sudah mengampar luas kayak gini teman-teman, tapi ini belum ada zat-zat pupuk sama sekali, cuma ada zat pupuk itu pupuk kandang yang kemarin kita tabur. Ini bibitnya kita siram terus teman-teman, setiap hari kita siram terus setiap sore. Lihat tuh yang lain kan kering, yang di bagian sini basah teman-teman, itu kita siram terus, tapi kita siramnya di belakang kamera. Nah sekarang itu juga cuaca benar-benar tidak menentu teman-teman, seharusnya sekarang itu sudah masuk musim penghujan. Kemarin itu kan sempat banjir ya Pak ya, di mana-mana banjir teman-teman, dan beberapa minggu, sudah 2 minggu ini tidak hujan teman-teman. Habis banjir kita dapat kemarau lagi. Aduh, itu anugerah dari Allah. Ini teman-teman, kita panen pisang sekalian kita ngebersihin daun-daun yang udah gondrong teman-teman, karena di perkebunan cabai kita tadi itu memang tidak ada aktivitas sebaya, memang belum ada aktivitasnya teman-teman. Kita itu kalau misalnya beraktivitas langsung ingin menaburkan pupuk, tapi berhubung pupuk itu belum ada teman-teman, jadi kita cari aktivitas yang lain, dan kita menemukan pisang yang sudah siap panen dan juga daun pisang yang sudah pada gondrong kayak gini. Jadi tetap kita rawat teman-teman, walaupun perkebunan ini tidak selalu masuk dalam konten kita lagi. Pisang awak ya Bang? Itu Bang? Semudah yang segar. Tuh, banyak teman sisirnya, rumpun pisangnya lebat banget.
tenda tak mau. Kita bikin papan dari batang pisang. Nah, daun yang gendrong. Bersih ya teman-teman. Ya tuh, daun yang gondrong tadi sudah kita buang semua, tinggal daun yang masih segar-segar gitu teman-teman. Nah, jadi lebih terawat lagi rumput pisang yang ini. Tadi kan kita sudah panen satu, teman-teman. Itu dia. Di bagian bawah juga sudah kita beresin, sudah kita pinggirin semua daun yang udah mati-mati itu yang berserakan. Nah, sekarang kita kembali panen lagi ya, Pak ya, yang satunya ya. Lagi. Masih ada satu lagi, teman-teman. Enggak gondrong. Wah, ini. Udah matang teman-teman. Lihat ini. Udah ada yang pecah-pecah kayak ini. Udah matang. Tapi dimakan burung teman-teman. Nah, kalau dulu pas saya masih kecil teman-teman, kalau ada pisang kayak gini, pasti di bagian sini saya kasih lem pulut kelapa saya kami teman-teman untuk nangkep burung yang makan ini. Tapi sekarang udah nggak lagi teman-teman. Kita nggak boleh nangkep burung sembarangan. Ini pisang udang merah teman-teman, pisang abang kalau bahasa kami. Ukurannya tidak terlalu besar seperti yang biasanya teman-teman. Tuh, kalau yang biasa kan besar-besar banget ini, karena rumpun dia itu induk yang pertama itu udah panen ya Pak ya. Ini udah panen yang keberapa teman-teman di rumput yang ini? Yang kesekian-sekian. Yang kesekian-sekian. Makanya buahnya mengecil terus teman-teman. Itu juga mana tadi? Yang di sana. Nah, tuh yang itu teman-teman. Yang itu kecil banget buahnya. Padahal kalau misalnya induk yang pertama itu besar-besar banget teman-teman. Nah, di sini banyak pohon pisang. Banyak. Dan di labang kok bunuh lagi lagi enggak makan. Itu belum panen. Belum. Udah lah teman-teman, kita bawa yang ini dulu, yang kata saya tadi kecil itu belum kita panen. Belum terlalu tua yang ini. Kejar kecil.
itu penuhnya sih? Tidak. Jadi ada tanah itu yang tanah kat subur. Pupuk ini nunggu. Nah, bukan. Bagi tanah bawa anaknya. Den. Oke, teman-teman. Jadi ini kita ngumpulin tanah dari belakang pondok, teman-teman. Kita pindahin ke sini, kita masukin ke sorong bekas. Nah, jadi tanah ini kita manfaatkan untuk tempat kita menyemai apa, Bang? Menyemai terong. Nah, menyemai terong. Jadi jangan bertanya dulu, teman-teman, kenapa kok nyemainya di dalam bekas sorong kayak gini? Kenapa nggak di kebun? Kebun kan masih ada tanah yang kosong gitu, teman-teman. Nah, di sini kami itu antisipasi kalau-kalau hujan itu emang lama datangnya, jadi benar-benar kemarau ya, Pak ya. Supaya lebih terkontrol lagi, teman-teman, kita itu lebih efektif nyemai tanaman terong itu di sini, teman-teman, ya, di dekat pondok. Pondok ya. Kalau di kebun kan jauh, teman-teman, apalagi di tempat Bapak Mawi itu kita harus jalan kaki dulu ke situ ya, Pak ya. Kalau di sini sore-sore Ayu juga bisa bantuin siram ini, teman-teman. Tapi kita masih juga kerepotan pagarnya ini. Iya. Ini di karau-karau sama ayam. Iya, di cakar-cakar, teman-teman. Nanti di bagian atas ini, paling atas, kita akan kasih tanah yang di bawah kandang kami kita, ya, teman-teman. Bekas bakaran. Bekas bakaran. Nah, yuk. Hebat, tukang ini, Pak. Nah, obat. Oke, teman-teman. Jadi ini media tanamnya sudah siap, teman-teman. Dan sekarang ini Bapak Kemri udah bawa bibit terongnya, teman-teman. Ini terong minyak ya, Pak ya? Iya, yang untuk lalapan itu. Iya, yang kalau kita gigit itu dia itu renyah gitu, teman-teman. Rangop bahasa kami. Dan ini mereknya Bintang Asia, teman-teman, benih unggulan. Jadi kita itu kebanyakan kalau tanam-tanam ini merek Bintang Asia ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, kita langsung saja taburin benih-benih ini ke media tanam kita ini. Semoga saja kedepannya dia bisa tumbuh subur. Kalau dia sudah tumbuh subur, barulah kita akan pindahkan ke lokasi lahan Bapak Mawi ya, Pak ya. Kita juga di lahan sebelah situ, sama bisa juga kita tanam-tanaman sayur kayak gini, ya. Yang di pinggir-pinggir cabai kita juga bisa juga ditanam. Oke, buka, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Buka segel ini. Coba lihat banyak kemana biji. Banyak, Om. Terlalu banyak jangan sama semua ini. Berimpit ini kalau mau semua mirip-mirip biji cabe. Lihat tuh, teman-teman, bijinya itu mirip-mirip biji cabe gitu. Hei, Boci, enggak boleh. Boci ngapain sih? Jangan terlalu berimpit nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba pakai pas. Gimana kalau boleh sih? Saya campur pakai pasir, nambahin biar jangan. Nah, habis pasir. Banyak ini nanti jam jadilah ini kan bercampur pasir tumbuh itu dalam itu langsung pinggirnya nih. Banyak banget ini kan teman. Tidak ada tumbuh tidak kunci. Lihat tuh, nah ini banyak teman-teman, ini banyak banget nanti kalau tumbuh semua bisa penuh kebun kita gara-gara ini, gara-gara terong minyak ini teman-teman. Nah, terong minyak kasih selapis lagi tanah teman-teman seperti biasa, sama seperti penyemaian cabai. Jadi ini bisa terkontrol sekali karena kan dia dekat pondok kita. Sore-sore bisa langsung siram pakai penyiram tanaman itu teman-teman, penyiram bunga ayu itu bisa disiram ke sini. Saya melihat yang Bapak Mawi itu subur banget ya. Subur? Oh iya. Oh iya, yang di situ yang di depan rumah ya, depan pondok itu. Iya teman-teman, kita kan kemarin pas panen jamur kasih lihat itu terong-terongnya Bapak Mawi teman-teman, subur semua. Nanti kalau kita tanam di area situ juga teman-teman, pasti subur juga. Ya, beda. Dah. Tinggal kita kasih pagar, teman-teman. Kalau nggak dipagar ini hancur, hancurnya gara-gara ayam. Ya salah, ternak kita banyak, teman-teman. Aduh, mantul lah. Tadi kita sudah siapin pagar, teman-teman. Bekas palang-palang di pembibitan cabai itu kita bawa tadi. Ini area pondok kita bersih sekali, teman-teman. Itu bersih sekali, sama sekali nggak ada sampah yang berserakan, teman-teman. Bersih, dan di sini sudah ada bunga-bunga yang tambah-tambahan lagi. Ini ada bunga, ini bunga kembang sepatu, ini ada bunga nggak tahu jenis kaktus juga teman-teman, bentukannya kayak gini, ada durinya, terus ada kelengkeng, itu nggak tahu bunga apa lagi ini ditanam sama ayu, kita nggak tahu teman-teman. Ayu yang sering tanam bunga ini, itu juga itu bunga di belakang situ ada bunga teman-teman. Banyak pokoknya. Biar rapi. Kalau ada pendek ada panjang. Langgu-langgu ya. Kalau punya bakarnya masih, punya tak masih. Nah, mata manau. Nggak bagus batan kau itu dah. Ini penuh skill teman-teman, tidak bisa dilakukan orang sembarangan.
di lingkup metode kita dia dah. Terang tak? Jadi kincup. Ini dah yang terang kincup. Ah, teman-teman. Udah ada pagarnya kayak gini. Jadi di bagian atasnya nanti akan kita kasih kayu-kayu sedikit supaya ayamnya tidak masuk ke sini. Tadi aja pas kita jalan ke depan sebentar ngambil kayu ini, ayam sudah bertengger di sini, teman-teman. Ada ayam. Nakal banget. Makan. Tahu banget dia tuh. Mana yang jarang tuh, tutup. Lihat tuh teman, kandangnya ini. Kalau model punya Ayu tuh teman, dia agak kembang ke atas kayak gitu. Yang di bagian depan pondok kita. Kalau yang ini dia tegak lurus. Bakal tutupnya. Ini kita tutup juga tuh teman. Nanti kan kalau tidak ditutup ayamnya loncat masuk sini, percuma kita pagar. Nah ini bocil-bocil nakal tuh teman. Ini pemangsa semua, pemangsa biji-bijian nih, biji cabe, biji terong, dia paling senang itu. Jadi harus pintar-pintarnya kita tuh teman, ngamanin semua apa yang kita tanam dari ternakan kita tuh teman, karena kita perlu dua-duanya. Nah, satu lagi bang. Sudah, bun. Dem. Minum dulu teman-teman, haus banget. Oke lah teman-teman semuanya, jadi sekarang kita memutuskan untuk istirahat siang dulu ya, ya. Dan untuk aktivitas kita hadiah dapat kamera, kami rasa sampai di sini dulu teman-teman. Karena kalau menurut kami, kalau memasang unjar atau tiang-tiang pagar di perkebunan cabai itu kurang menarik teman-teman, tahu sendiri kalau kita pasang-pasang gitu terus ya, Pak ya. Sedangkan kita bikin aktivitas itu di video kemarin-kemarin itu sudah pernah, dan juga mungkin kita akan menyelesaikan pemasangan unjar itu di belakang kamera teman-teman. Tapi pas pemasangan waring atau proses-proses berikutnya mengenai perkebunan kita, termasuk juga
pupuk teman-teman dan juga pestisida-pestisida yang kita gunakan, karena di video kemarin ada yang berkomentar ya Pak ya, Bang, kalau misalnya kasih pupuk atau pestisida, kasih lihatkan merek apa saja yang dipakai gitu. Nah, jadi kita akan bikin itu semua teman-teman, semoga saja video ini bermanfaat dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan sedikit manfaat dari menonton video ini, dan kuotanya tidak hilang sia-sia teman-teman. Nah, jadi untuk aktivitas kita di hadapan kamera hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silahkan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar, supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Pak Komri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.